Kami dari Primus Inter Pares, isu hukum yang kami angkat pada debat kali ini adalah tentang pernyataan Wakil Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia yaitu Isan Abdullah yang menyatakan bahwa perlu adanya sertifikasi halal bagi profesi advokat. Berdasarkan definisi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal, produk memiliki definisi yaitu barang dan jasa yang digunakan, dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal memiliki definisi yaitu produk yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan definisi dan pernyataan tersebut, kami setuju dengan adanya sertifikasi halal pada jasa hukum di Indonesia. Dengan adanya kemudian sertifikasi halal, justru itu memberikan sebuah jaminan baru bagi para pengguna jasa. Jika kita melihat dari aspek dari sudut pandang pengguna jasa akan mendapatkan jaminan baru bahwa tidak akan merasa dirugikan dengan adanya tindakan dari para oknum yang biasa dilakukan para advokat dengan merugikan atau mengulur-ulurkan waktu dengan cara menguntungkan diri sendiri. Dengan adanya sertifikasi halal, itu memberikan sebuah jaminan tersendiri bagi para pengguna jasa bahwa kasus yang dikerjakan para advokat akan berjalan dengan baik, tepat, dan benar. Jika kita melihat secara praktek, maka seorang pemberi jasa yang dalam hal ini adalah advokat, tentu saja itu tidak jauh dari adanya suatu perjanjian antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Yang mana dalam hal ini syarat suatu perjanjian kita lihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana salah satu unsur adanya perjanjian yaitu adanya klausa yang halal. Dengan adanya sertifikasi halal, tentu saja hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan menimbulkan kerugian apapun apabila sertifikasi halal itu diberikan. Berdasarkan statement kami, kami setuju dengan adanya pemberian sertifikasi halal pada profesi advokat. Dalam hal ini kami tidak melihat adanya kerugian yang dapat ditimbulkan apabila benar-benar terjadi. Justru dengan adanya pensertifikasian itu memberikan sebuah jaminan dan justru itu memberikan sebuah jaminan hukum yang cukup kuat bagi para pengguna jasa dan menimbulkan